Dalam rangka pemilu serentak yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Buleleng membuka pendaftaran calon anggota panitia pengawas pemilu tahun 2024 atau Panwaslu di setiap kecamatan. Untuk itu, bagaimana syarat dan ketentuan dari Bawaslu Kabupaten Buleleng? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama, warga negara Indonesia. Berikutnya, berdomisili di Kabupaten Buleleng, dibuktikan dengan KTP elektronik. Pada saat pendaftaran, usia paling rendah 25 tahun. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Pendaftaran Panwaslu Kecamatan dibuka tanggal 21 hingga 27 September 2022. Mari bergabung bersama kami di Bawaslu Kabupaten Buleleng. Kami tunggu.